Penganugerahan gelar pahlawan nasional tahun 2023 kepada 6 orang tokoh nasional berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Jumat 10 November 2023. Penganugerahan tersebut berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 115 TK tahun 2023 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2023. Keenam tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional pada Hari Pahlawan 2023 yaitu almarhum Ida Dewa Agung Jambe, tokoh dari Provinsi Bali, almarhum Bataha Santiago, tokoh dari Provinsi Sulawesi Utara, almarhum Muhammad Tabrani, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, almarhum Ratu Kalinyamat, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah, almarhum Kiai Haji Abdul Khalim, tokoh dari Provinsi Jawa Barat, dan almarhum Kiai Ahmad Hanafiah, tokoh dari Provinsi Lampung. Selain memberikan penganugerahan gelar pahlawan nasional, Presiden Joko Widodo juga menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama kepada Presiden Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, Giovanni Vincenzo Infantino. Penganugerahan ini berdasarkan Kepres Nomor 70 TK tahun 2023 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama yang ditetapkan di Jakarta pada 7 Agustus 2023. Turut hadir pada acara ini sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo.